hairan. Dia punya color ni memang sama exactly dengan PS4 controller Abang Mei. Tengok, sama tak? Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama lagi dengan Abang Mei. Okey, kali ini Abang Mei mendapat DS4, iaitu PS4 controller daripada kawan Abang Mei. Dia ada masalah pada PS4 controller dia. Jadi Abang Mei dengan relati untuk cuba membantu untuk selesaikan masalah PS4 controller dia lah. Jadi apa masalah dia nya? Masalah dia sekarang adalah dia tak boleh charging. Dia tak boleh charging. Jadi sekarang ni mungkin dia dah habis kehabisan bateri. Abang Mei cuba tekan, dia tak menyala. Dia dekat micro USB ni, tempat charging hub dia, mempunyai cala lah, mempunyai cala yang banyak. Nampak PS4 controller ni dah pernah dibuka sebelum ni. Jadi Abang Mei akan cuba selesaikan lah masalah dia. Dan juga dia dapati dia punya skru dekat bahagian ni berkarat, dah berkarat. Jadi boleh tak Abang Mei solve dia punya problem ni? Okey, jom Abang Mei akan cuba selesaikan segala masalah dekat PS4 controller ni. Okey, yang ni dah nampak berkarat sangat. Jadi kita nak cuba solve dululah. Okey. Kita buka dulu. Kita buka semua skru dekat sini. 1 2 3 dan 4. Buka skru keempat-empat ni lah untuk kita tukar micro USB ni. Buka dulu. Okey, kita buka. Kita buka dulu skru. Okay, memandangkan yang ni dah berkarat, Abang Mei try dulu buka dia walaupun dia dah berkarat. Kita cuba dulu mana tahu dapat. Kebiasaannya kalau yang dah berkarat ni memang agak payah, agak payah nak buka sebenarnya. Tapi kita try dulu. Okey tak okey? Memang tak boleh. Jadi macam mana Abang Mei nak buat? Abang Mei akan try buka dulu yang ni. Baik, akan buka dia secara paksa lah. Harap-harap dia tak rosak. Okay, insyaAllah dia tak akan rosak. Okay. Buka dulu. Buka sikit-sikit. Kalau boleh jangan paksa dia. Sekarang kita buka. Okay. Ini dia mas, amat keras, sangat keras. Ya, Abang Mei terpaksa buka secara paksa kerana dia punya skru, skru pada dekat sini dia dah berkarat, jadi dia tak boleh dibuka. Dia boleh gunakan metode yang lain, tapi kerana benda ni, dia PS4 controller ni dia sangat sensitif, jadi kita tak boleh guna cara ketok
ketuk pada screw drive, pada screw ni boleh diketuk cuma dalam keadaan lengkung dan joystick yang ada dekat sini memang susah untuk abang main nak buat ketukan pada skru tersebut lah. Okey. Jadi abang main nak tak nak terpaksa kita menggunakan cara paksa. Okey, tapi perlahan-lahan. Insya-Allah. Okey. Okey, jadi macam ni dia. Alright. Apa ambil dewasa guna cara yang paksa. Okay, kita buka lagi, sikit lagi. Okey. Allah. Insya-Allah tak ada apa-apa. Kita buka dulu. Kita buka dulu bateri ni. Kita buka dulu bateri. Okey. Bateri ni memang original lah. Memang sah. Controller ni memang original. Kalau original dia macam ni. Okey. Selain color grey, tak ada Sony, tak ada tulisan Sony macam ni. Mana dia bukan original lah. Ini baru betul. Yang ni baru original. Okey, dah teruskan untuk robak balik. Dia robek balik controller ni kerana skru dia melekat dekat sini. Jadi terpaksa menggunakan cara yang kasar. Okey. Terpaksa macam ni, geng. So, akhirnya berjaya juga menggunakan cara paksaan. Okey, dah dapat. Alright. Ni tadi abang Mei dah cabut yang ni. Okey, kita akan letak dekat sini lah. Okey, letak balik. Okey, yang ni lah yang rosak tadi. Okey, USB ni yang rosak. Kita ganti yang baru lah. Ini ya, ganti yang ini. Okey, yang ni masih bagus. Boleh kedok. Okey, tadi ada abang Mei ada terima tetamu. Jadi terpaksa. Jadi terpaksa hentikan rakaman dulu. Jadi setelah abang Mei cuba satu persatu baseball controller ni, rupanya dia punya board ni, rosak. Bila rosak, jadi abang Mei memang tak boleh nak buat apalah. Melainkan kita terpaksa tukar satu set ni yang lebih bagus lah, yang baru. Jadi abang Mei mempunyai jadi abang Mei ada spare part, ada lebihan baseball controller. Ni dia abang Mei dah buat. Jadi dia punya stick ni, yang ni, iaitu ni joystick ni, abang Mei dah tukar ke sini lah. Sebab yang asal abang Mei yang spare part ni, dia tak ada yang inilah, joystick ni. Tak ada joystick ni. Jadi abang Mei dah ganti dengan yang daripada PS4 controller daripada kawan abang Mei punya lah. Jadi segala yang ada dekat sini, yang PS4 controller kawan abang Mei, abang Mei ambil dan bawa ke sini. Ni dia. Sebab yang abang Mei punya asal yang spare part ni, sebagai spare part, dia tak ada yang ini.
dia tak ada stick ni, rubber stick ni. Jadi abang May dah ganti dengan yang kawan abang May punya lah. Abang May punya spare part punya PS4 controller ni dia masih bagus, tak ada masalah. Cuma dia punya rubber ni memang dah tak bagus hari tu, jadi abang May tak pakai lagi dah. Jadi ya, ni lah jadinya. Jadi abang May tak basah pakai ni. Kalau abang, kawan abang May ada lihat video YouTube ni, ni hasilnya. Okey. Jadi abang May memang tak boleh guna body asal yang kawan abang May punya, memang tak boleh sebab dia punya lubang tak sama. Dia punya lubang di dalam ni memang tak sama dengan yang ini. Dia punya bot, dia punya bot asal yang ini memang tak sama dia punya lubang. Jadi terpaksa lah menggunakan yang asal ni lah. Okey. Jadi kesimpulannya, masalah yang dihadapi controller kawan abang May ni, dia memang bot sajalah, bot yang rosak. So, abang May dah cek dia punya bateri, memang masih bagus. Yang ni kita tak pastilah, memang kita tak boleh nak test run. Okey, kita nak test okey tak okey semua button ni, dia punya analog stick ni okey ke tidak. Jom kita nak testing dulu untuk final checking. Alright. Okey, baiklah. Sekarang ni kita nak testing semua button yang ada dekat PS4 controller ni. Jadi kita pergi ke view device and printer. Kemudian pergi ke wireless controller. Okey, dah pergi ke right click dekat wireless controller ni, lepas tu pergi dekat game controller setting. Kemudian kita tekan okey. Salah. Okey, dah pergi game controller setting, pergi ke properties. Kemudian kita pergi ke properties. Okey, dekat sini kita akan testing lah setiap okey. Ada respon. Okey. Mana X petak segi 4, segi 3, segi 4 bulat. Okey. Bermakna semuanya berfungsi dengan baik. Okey. Banyak tak ada masalah lah. Alhamdulillah. Jadi abang May dah siap testing semua button. Nampaknya berfungsi dengan baik, tak ada masalah. Alhamdulillah. Dan kita akan serahkan kepada kawan abang May lah dia punya controller ni. Jangan hairan, dia punya color ni memang sama exactly dengan PS4 controller abang May. Tengok sama tak? Cuma abang May tak ada stiker dekat light bar ni. Jadi dia ada stiker. Dia ada stiker rabbit, kepala rabbit dekat sini. Jadi sama dengan abang May punya controller. Dia sama color. Dan dua-dua original. Bateri pun original. Jadi sama berat. Tak ada masalah. Okey. Jadi dah cuba on eh. Kita cuba on. Tengok. Tadi tak ada masalah lah. Alhamdulillah. Abang May pun dah try dekat dia punya touch ni. Okey. Dia punya sensor ni, motion sensor semua okey. Tak ada masalah. Jadi itu saja yang abang May nak kongsikan. Terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa subscribe dan like YouTube channel abang May. Terima kasih dan assalamualaikum.